CSCSku, berjumpa kembali dengan manusia madesu di Easy Film. Baiklah, kali ini gua akan meringkas perjalanan hidup vokalis multitalenta bernama Corey Taylor. Ia adalah seorang musisi ambisius yang selalu terlibat konflik dengan para musisi lainnya. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saat kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saat yang kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku. Dengan api membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan, jadi kenyataan. Marilah harapan, jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Corey Todd Taylor atau yang lebih dikenal sebagai Corey Taylor. Ia lahir di Iowa, Amerika, tanggal 8 Desember 1973. Sejak kecil, ia dan adik perempuannya dibesarkan oleh sang ibu setelah kedua orang tuanya memilih untuk bercerai. Ia juga sering berpindah-pindah negara karena pekerjaan ibunya yang membuatnya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Di sisi lain, ia menempuh pendidikannya di sekolah kelas menengah dan mulai bergaul dengan para berandalan. Saat itu, ia juga mulai mengkonsumsi alkohol dan kecanduan narkoboy saat usianya 15 tahun. Di usia tersebut, ia pernah mengalami overdosis sebanyak 2 kali hingga ia diusir oleh ibunya dan memutuskan untuk tinggal bersama neneknya. Lalu ketika Corey berusia 18 tahun, ia meninggalkan rumah sang nenek dan memilih hidup di jalanan sebagai homeless atau gelandangan. Di periode tersebut, ia yang tidak kuat dengan kehidupannya mencoba bunuh diri namun berhasil digagalkan oleh teman-temannya. Lalu setelah kejadian tersebut, tepatnya di tahun 1992, ia bersama teman baiknya membentuk band bernama Stone Sour dan merilis demo pertamanya di tahun 1993. Lalu sejak saat itu, ia mulai menemui jati dirinya sebagai seorang musisi, walaupun saat itu ia masih berjuang melawan kecanduan alkoholnya. Karena saat itu ia mulai mencintai musik sebagai gaya hidupnya, ia mulai mengoleksi kaset milik Elvis Presley dan mendengarkan banyak lagu metal termasuk lagu Black Sabbath. Pada tahun 1997, setelah melakukan pertunjukan di acara komunitas, ia ditemui oleh Sean dan Joy Jordison karena mereka tertarik dengan karakter suaranya. Mereka berdua lalu mengajaknya untuk bergabung dengan bandnya bernama Slipknot dan menjadi vokalis utama di band tersebut. Di tahun berikutnya, ia yang merasa karirnya akan berkembang bersama Slipknot memutuskan serius di Slipknot dan keluar dari band sebelumnya untuk sementara waktu. Kemudian, bersama Slipknot, ia mulai memakai topeng dan merilis album pertamanya yang menduduki nomor 1 di tangga album Amerika. Dengan keberhasilan yang telah mereka capai, Slipknot akhirnya muncul di berbagai acara festival musik dan mulai memiliki basis penggemar yang sangat besar. Namun setelah itu, mereka mulai terlibat konflik dengan band bernama Mushroomhead karena Mushroomhead menuduh jika Slipknot telah mencuri konsep topengnya. Pertengkaran tersebut semakin memanas ketika Corey menghina Mushroomhead dengan kata-kata kotor yang berimbas kepada para penggemarnya. Lalu saat penggemar Slipknot dipukuli oleh para penggemar Mushroomhead, berita tersebut kemudian diliput oleh media internasional yang membuat konflik mereka berdua semakin membesar. It's basically the sound in every kid's head that has very popular in the US, so you're aggressive.
It's a responsibility, man. We have to do this because nobody else. Pada tahun 1999, ketika Slipknot sedang melakukan tur untuk pertama kalinya, Corey membakar poster iklan yang menampilkan David, drummer dari Korn, yang saat itu menjadi model brand celana dalam yang sangat terkenal. Ia juga mengungkapkan rasa jijinya terhadap iklan tersebut, yang membuat Fred dari Limp Bizkit tersinggung dengan aksinya, karena saat itu Fred sendiri adalah teman baik David dan sering nongkrong dengan para personil Korn. Hingga saat Limp Bizkit sedang menggelar pertunjukan, Fred kembali menghina penggemar Slipknot dengan menyebutnya jika para penggemar Slipknot sebagai anak-anak yang gemuk dan sangat jelek dengan topeng yang menjijikan. Ia juga menyebut Corey sebagai musisi yang gagal namun sedang mencari perhatian dengan cara yang busuk. Karena hal itu, Corey pun membalas komentar tersebut saat mereka tampil di Australia dengan mengatakan bahwa penggemar Slipknot juga menikmati semua jenis musik termasuk Limp Bizkit. Dan jika Fred menghina penggemar Slipknot, otomatis ia juga telah menghina penggemarnya sendiri. Pada tahun 2000, Corey dituduh melakukan pelanggaran hak cipta terkait lagu barunya. Namun saat itu, ia menyangkal tuduhan tersebut dan siap maju ke pengadilan karena menurutnya lagu yang ia ciptakan tidak terkait dengan pelanggaran hak cipta. Kemudian dengan semua bukti yang akurat, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah sampai menuntut balik atas dasar pencemaran nama baik. Pada tahun 2001, Slipknot merilis album keduanya yang berhasil sukses secara komersial hingga menjadi nomor satu di beberapa negara. Setelah itu, mereka melakukan tur besar-besaran yang membuat nama Slipknot dikenal hingga ke seluruh dunia. Beberapa bulan kemudian, perdebatan antara Fred dari Limp Bizkit dan Corey semakin memanas setelah Fred menghina Slipknot ketika ia sedang diwawancara. Kemudian, hinaan tersebut ditanggapi oleh Corey dengan mengatakan jika Fred adalah seorang pengusaha yang hebat dan bukan seorang seniman. Menurutnya, Fred adalah seorang penjilat yang berusaha memperkaya diri dengan menjual lagu dan nama bandnya untuk keuntungan pribadi. Karena komentar tersebut membuat konflik mereka semakin membesar sampai berimbas kepada para penggemarnya. Meski saat itu seorang jurnalis sempat akan mendamaikan mereka berdua, namun usaha tersebut sia-sia karena kedua belah pihak sama-sama keras kepala. Pada tahun 2002, tunangannya bernama Scarlett melahirkan seorang putra setelah tinggal bersama Corey selama 3 tahun. Tetapi karena kecanduan alkoholnya semakin parah, ia malah jarang pulang ke rumah dan selalu menganggap dirinya tidak berguna. Bahkan, ia yang dalam kondisi mabuk sempat mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dengan cara melompat dari lantai 2 di tempat tinggalnya. Namun aksinya tersebut kembali dapat dicegah oleh Scarlett tunangannya dengan menariknya secara paksa dari atas balkon. Di sana, Scarlett juga mengancam Corey jika ia harus berhenti minum alkohol dan harus rehab jika ia tak mau diusir dari rumah dan membatalkan pernikahannya. Karena hal itu, sikapnya mulai berubah hingga berusaha berhenti mengkonsumsi alkohol dan mulai rutin berolahraga di tengah jadwal konser Slipknot yang sangat padat. So have you got a question for Slipknot? Hey fellas, what's going on with Limp Bizkit? Is there a bit of a... You guys ready? Limp Bizkit, somebody fat, ugly kids. Slipknot fans, for the most part, enjoy all kinds of music. Beberapa bulan kemudian, ketika label yang menaungi Slipknot merekrut band yang sedang populer, Corey mulai terlibat konflik dengan vokalisnya bernama Chad Kroeger setelah pihak label memberikan dana besar untuk band tersebut. Lalu saat diwawancara, Corey mengatakan jika labelnya terkesan pilih kasih karena telah menggunakan uang dari penghasilan Slipknot untuk band yang tidak memiliki kontribusi apapun. Tetapi setelah itu, Chad yang merasa diremehkan kemudian menemui Corey untuk memberinya pelajaran. Namun keributan mereka berdua akhirnya berhasil dipisahkan sebelum perkelahian besar terjadi. Di periode tersebut, Corey telah menjadi musisi terkenal yang telah diakui dunia dan muncul di beberapa lagu kolaborasi termasuk album milik Soulfly. Ia juga
terlibat dalam proyek album milik Anthrax hingga mengisi vokal untuk lagu yang muncul dalam album kompilasi yang dirilis di tahun 2005. Bahkan, ia juga berhasil kembali membangkitkan band lamanya yang telah merilis 2 album. Pada tahun 2006, ia mendirikan label sendiri untuk menjadi wadah bagi musisi atau band yang memiliki talenta. Ia juga menggelar tur dunia bersama Slipknot dan tampil di berbagai festival musik yang digelar di Eropa. Namun pada tahun 2007, Corey dan Scarlett memutuskan untuk berpisah setelah Corey ketahuan telah berselingkuh. Karena hal itu, ia merasa sangat bersalah sampai memilih vakum dari Slipknot dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun setelah Corey menjalin hubungan dengan seorang model bernama Stephanie di tahun 2008, kehidupannya mulai berubah dan akhirnya kembali ke dalam formasi Slipknot. Pada tahun 2009, Corey membentuk band proyek baru dan tampil di festival musik untuk pertama kalinya. Ia juga resmi menikah dengan Stephanie setelah menjalin hubungan selama 1 tahun. Lalu tak lama setelah itu, ia dan Scott Ian dari Anthrax muncul menjadi host di acara penghargaan bergengsi, di mana Slipknot memenangkan nominasi di acara tersebut sebagai band metal terbaik. Beberapa bulan kemudian, Corey bertemu dengan Fred ketika Slipknot dan Limp Bizkit akan tampil di acara Download Festival, dan sejak saat itu mereka berdua akhirnya berdamai setelah terlibat konflik selama bertahun-tahun. Bahkan Fred sampai meminta tanda tangan kepada semua para personil Slipknot karena anaknya merupakan penggemar berat mereka. Pada tahun 2010, ketika Paul Gray dinyatakan meninggal dunia, Corey yang dikenal dekat dengannya sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Saat itu, ia sangat bersedih setelah mendengar kabar mengejutkan yang menimpa sahabat dekatnya. Lalu untuk menghormati jasa Paul sebagai basis dari Slipknot, mereka memberikan sejumlah uang kepada keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anak Paul sampai lulus kuliah. Bahkan, saat itu, para personil Mushroom Head sampai hadir ke upacara pemakamannya dan menandai berakhirnya permusuhan antara Slipknot dan Mushroom Head yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian, ia mengumumkan jika dirinya akan merilis buku yang berisi kehidupan pribadinya di tahun 2011, dan itu menjadi buku pertamanya. Pada tahun 2015, ketika supergrup terkenal sedang mencari vokalis baru, Corey mendaftarkan diri karena ia tertarik dengan band tersebut. Tapi saat itu, Duff dan Slash tidak menerimanya karena jadwal Slipknot yang padat dan jelas akan mengganggu kreativitas supergrup tersebut. 2 tahun kemudian, Chad yang pernah berkonflik dengan Corey kembali menghinanya saat ia diwawancara dengan membandingkan jika bandnya lebih baik dengan band pertamanya apalagi dengan Slipknot. Karena hal itu, Corey langsung menanggapi komentar tersebut dengan mengatakan jika Chad adalah aib bagi bandnya karena tingkah laku buruknya. Bahkan, ia juga mengatakan saat band mereka akan tampil di Chicago, para penonton dan para penggemar Slipknot meneriakan kata-kata kotor kepadanya sebelum mereka naik ke atas panggung. Pada tahun 2019, ia muncul dalam lagu milik band metalcore Amerika yang berhasil sukses secara komersial. Tapi tak lama setelah itu, ia mengalami kecelakaan hebat yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit karena mengalami retak di lehernya. Kemudian, setelah dinyatakan sembuh, ia merilis album solo pertamanya di tahun 2020 dan berencana akan melakukan tur nasional. Namun karena pandemi COVID-19, tur tersebut harus ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan.
Pada tahun 2021, ia kembali bersedih ketika mendengar kematian sahabat terdekatnya Joy Jordison. Saat itu, ia hadir di acara pemakamannya agar bisa melihat wajah sang sahabat untuk terakhir kalinya. Bahkan, ketika Limp Bizkit tampil di acara festival besar, Fred memberikan penghormatan kepada Joy Jordison dengan mengatakan jika saat itu dunia telah kehilangan seorang drummer terbaik sepanjang masa. Di sisi lain, ketika rapper bernama Machine Gun Kelly mengubah citranya menjadi pop-punk setelah berseteru dengan Eminem, Corey menghina perpindahan genre yang dilakukan Kelly hingga menyebutnya sebagai musisi yang gagal. Bahkan, Corey juga mengatakan jika ia tidak suka dengan Kelly karena terlalu banyak gaya. Karena komentar tersebut membuat konflik antara mereka berdua mulai memanas hingga kembali diliput oleh media internasional. Beberapa bulan kemudian, ketika Kelly tampil di acara festival yang kebetulan tampil bersama Slipknot, Kelly menghina para penggemar Slipknot dan menyebut jika Corey sebagai pria tua menjijikan dengan topeng yang menyebalkan. Ia juga terus menghina Corey yang membuat para penggemar Slipknot mulai membuat kerusuhan tetapi berhasil diredam oleh pihak keamanan. Lalu saat Slipknot naik ke atas panggung, mereka tampil seperti biasa dan tidak menanggapi komentar dari Kelly yang membuat Kelly merasa malu sendiri dengan hinaannya. Bahkan dalam film dokumenternya yang dirilis di tahun 2022, Kelly mengatakan jika ia menyesal telah bermusuhan dengan Corey dan berharap bisa berdamai layaknya seperti pria dewasa. Ia juga meminta maaf atas kata-katanya dan menyebut jika Corey sebagai senior yang sangat ia kagumi. Pada tahun 2023, setelah merilis album solo keduanya, ia ditemui oleh Kelly dan Travis dari Blink untuk menyelesaikan permusuhan antara mereka berdua. Selain Kelly meminta maaf secara langsung, Travis juga yang telah menjadi sahabat dekat Kelly meminta Corey untuk memaafkan, dan sejak saat itu mereka berdua akhirnya berdamai setelah terlibat konflik selama bertahun-tahun. Lalu film pun selesai. Come together cause I'm ready for you. Nothing matters in your time. Anda dapat memiliki niat terbaik di dunia ini, tapi jika Anda tidak melakukan apapun, Anda bukanlah siapa-siapa. Corey Taylor. Oke, CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, hampura balelol CSCku. Yeah.